Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adam Pro Channel dan Rumah Berkah Channel. Saya sekarang berada di Ruko, tepatnya itu berada di Ruko Omah Berkah Sukodono. Dan saat ini saya sekarang lagi handle klien yang mau negosiasi rumah yang tipe 3672. Bagaimana proses negonya? Yuk kita merapat ke belakang dengan klien kita, dengan Mas Adit. Sebetulnya saya sudah minta izin dengan Mas Adit untuk kita masukkan di YouTube dan beliau mengizinkan. Yuk kita cus ke belakang. Alhamdulillah ini Omah Berkah Sukodono adalah nol jalan Jumputrejo, dan ruas jalannya ini adalah 8 meter. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, nah, kita sekarang mau menuju ke tipe 3672 yang posisinya ada di depan belakangnya ruko, rumah toko. Dan ini sekarang juga ada progres ya, Bapak Ibu juga sudah melihat ini mulai pondasi dan pemasangan besi. Nah, seperti ini. Sekarang adalah tanggal 21 Juni tahun 2022 sore hari sekitar jam 5 sore. Nah, progres terus berjalan. Ini adalah rumah Bapak Rosi yang sudah tinggal pemasangan atap. Alhamdulillah dilancarkan semua. Dan sebelah ini juga seperti itu, nanti pemasangan atap bareng-bareng. Ingat ya Bapak Ibu, di sini ruas jalannya adalah 8 meter, semakin ke belakang 9, sampai ke belakang sendiri adalah 10 meter, semakin membesar. Nah, inilah rumah contoh tipe 3672. Dan kebetulan pemiliknya juga orang BPN dan sangat aman, karena beliau yang ambil di sini ada orang BPN Sidoarjo juga. Nah, karpotnya cukup luas seperti ini. Ukurannya 6,6 x 11. Nah, tinggal finishing saja untuk serah terima ini November ya Bapak Ibu, makanya belum dicat, karena kalau sudah dicat nanti akan berubah dan akan cat ulang nanti. Makanya kita biarkan dulu biar tidak kita mengecat ulang. Nah, di situ adalah tipe 45 dan ke belakang itu sudah mulai pengurukan dan pemadatan untuk tipe 3690 dan tipe 3072. Nah, plafonnya 4 meter ya Bapak Ibu. Nah, di sini plafon 4 meter. Ini adalah kliennya Mas Wahyu. Untuk mencari rumah, dia tanya detail seperti apa rumah di sini, karena di sini bisa in-house tipe 65 angsuran 2,8. Tapi enggak enaknya ini kita nanti untuk promo harga untuk tahap 1 dan tahap 2 hanya sampai tanggal 27 saja, hari Senin. Terakhir tanggal 26 hari Minggu. Monggo yang masih kemarin masih survei-survei, monggo bisa merapat, bisa tanya langsung detailnya seperti apa. Nah, ini dapurnya di belakang. Nah, seperti ini. Bor pakai bor sumur, jadinya aman untuk asah-asah, airnya bersih karena bekas sawah, bukan bekas tambak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti belakangnya ini bisa dinaikkan sendiri. Jadi terimanya kurang lebih 1,5 meter, nanti dinaikkan sendiri ya seperti itu. Nah, pakai air bor sumur bisa. Nah, ini untuk ventilasi apa namanya, cahaya, nanti di atasnya dikasih kayak kaca gitu ya. Dan untuk pemasangan apa, bukan kayu, pemasangan galvalum atau aluminium, pintu aluminium, jendela sudah tidak pakai kayu lagi seperti itu. Nah, ini cukup alot ya Bapak Ibu, negosiasi karena semua pembeli minta yang termurah. Tapi bismillah, di sini kita sudah murah ya,
tiba-tiba 3072 harga 239 khusus cash keras. Tapi untuk yang tab 2 harga 249 itu promonya sampai tanggal 26, DP 65 angsuran 2,8 flat sampai lunas seperti itu. Nah seperti ini ibunya juga ngecek, tidak dari kayu, atapnya juga tinggi 24 meter ya, mohon maaf. Nah seperti ini. Monggo yang bapak ibu yang saat ini ingin merapat di Oma Berkas Kodono bisa merapat, nanti ketemu sama saya Adam Faiz atau Adam Pro Channel. Nanti bisa tanya dengan admin namanya Kak Sofi. Nah, nanti dengan Pak Adam Faiz ya, nanti akan ketemu sama saya. Nah seperti ini belakangnya. Untuk tipe 3672 sudah ada dapurnya, wastafel. Jadi tinggal cus saja, harga 249. Serah terima, mohon maaf, harga 259 yang tahap 1 dan 279. Serah terima 9 bulan. Nah, untuk cash keras, untuk kredit serah terima 12 bulan. Untuk tahap 2 yang DP 65 itu serah terimanya 18 bulan dari DP lunas ya. Seperti itu. Kalau cash keras serah terima 12 bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe di Adam Pro dan Rumah Berkah Channel. Semoga saya tambah semangat untuk memberikan info rumah berkah dan amanah. Oh, ini kita lihat sendiri ya Bapak Ibu ya. Bapak Wahyu dengan Bapak Adit lagi konsultasi mana yang baiknya rumah yang saya tempati, karena rumah itu juga untuk selamanya, makanya cari yang strategis, dekat sini, dekat sana, dekat pasar, dekat, pokoknya dekat semua. Semua pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Nah, ini legalitasnya dijelaskan, set plan semua, peta bidang juga sudah keluar. Nah, ini adalah untuk tamannya, carport. Nah, depan itu juga nanti akan dibangun. Kenapa kok belum dibangun? Karena waktu itu DP bisa dicicil 10 kali. Makanya tunggu DP lunas dulu baru dibangun. Karena Oma Berkah Sukodono ini launching Oktober 2021. Makanya sekarang belum 10 bulan, belum 1 tahun. Tapi sudah progresnya luar biasa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu yang mengambil rumah di Oma Berkah ini semakin berkah, semakin barokah dan banyak rezekinya. Amin, amin. Sekali lagi jika ada pertanyaan kepada Bapak Ibu yang saat ini mendengar, menonton di YouTube saya, jangan lupa like dan subscribe di Adam Pro.